ditekan ke area belakang untuk membuka bilahnya seperti ini. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah pisau lipat dengan model karambit. Nah, barangnya itu seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan packaging dus warna hijau. Di sini tuh ada tulisannya Klauk Knife, itu bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, kita buka dulu. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu unit pisau lipatnya ya. Untuk detailnya bisa teman-teman lihat nih. Tuh. Oke, tambah ke atas. Jadi menurut saya itu keren, unik model desainnya ya. Ada beberapa variasi lubang di bagian depan. Nah, untuk di bagian lubang di bagian bawah dia bisa dimanfaatkan untuk genggaman tangan seperti ini ya. Oke. Jadi bisa digunakan maksimal. Untuk beratnya itu nggak terlalu berat ya, enteng. Tapi sangat nyaman, compact. Oke. Nah, untuk diameternya sendiri bisa kita ukur dulu nih sebelum kita buka. Untuk panjangnya sendiri dia 12 cm ya, di mode tertutup, dengan lebarnya 5 cm ya. Jadi untuk variasi warnanya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada di warna putih abu gitu, dengan dominan pattern itu tengkorak ya. Di sini juga sama, patternnya tengkorak tapi dia lebih dominan di warna oranye ya. Terus satunya lagi dia ada di motif kamu nih, loreng-loreng perbakin atau hutan ya. Oke. Nah, nanti teman-teman di bagian belakang sudah mendapatkan molo clip ya. Tuh, bisa teman-teman manfaatkan untuk penyimpanannya, bisa digabungkan di sabuk, koppel atau bahkan beberapa selobong ya, seperti model tas dada nih, katakan nanti kita sampelkan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area yang model seperti ini bisa untuk dikaitkan dalam penyimpanan pisau lipatnya. Oke. Jadi sangat nyaman, keren, compact ya. Terus untuk bahan materialnya, ini tuh bahan metal ya, bukan bahan plastik. Oke. Nah, kita punya magnet untuk ngetes nih bahan materialnya. Kita tempelkan ya, tuh. Nempel ya. Jadi dia materialnya tuh besi, tuh. Bagian badannya juga sama, oke. Pisau karambit ini unik. Jadi untuk motif warnanya itu dia menggunakan sistem celup nih, bisa teman-teman lihat dia menggunakan teknik water transfer printing, jadi bukan sistem semprot. Oke. Untuk cara membukanya, jadi teman-teman ada tonjolan di bagian punggung badannya, jadi bisa teman-teman manfaatkan ditekan ke area belakang untuk membuka bilahnya seperti ini tuh ya. Jadi ketika sudah didorong dia akan membuka ya, tuh. Jadi sudah bunyi klik tuh sudah aman, sudah terkunci. Oke. Dan bagian bilahnya itu warna hitam, dia tuh semprotan, ketajamannya itu di kedua sisi ya, bagian bawah modelnya agak melengkung, dan di bagian depan tuh ada gambar dan tulisan apa nih, Kalibo Knife, tuh bisa kelihatan nggak tuh ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika penggunaannya seperti ini ya, atau begini juga bisa. Ketika sudah dibuka ini kita cek kembali untuk diameternya ya. Hanya sendiri dia sampai 6,5 cm ya, dengan lebar 3 cm. Jadi kalau untuk ketika mode terbuka seperti ini kita ukur panjang keseluruhan, dia sampai ke 18 cm. Oke. Lumayan panjang. Nah, untuk cara penutupannya kembali ini nanti teman-teman menemukan sanggahan ya di bagian leher nih. Bisa digeser ke area sebelah kanan seperti ini. Nanti baru ditekan bagian bilahnya ke bagian dalam seperti ini. Tuh ya. Saya ulangi kembali, bagian leher itu ada penyanggahnya di bagian sini, nanti digeser baru ditekuk seperti ini. Oke, jadi aman. Untuk ketajaman bilahnya bisa kita tes ya, kita akan menggunakan media kertas nih tuh ya. Jadi kita mau tahu seberapa tajam bilahnya nih tuh
Jadi saran saya, hindarkan dari jangkauan anak-anak, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Simpan di tempat yang aman. Nah, jadi untuk pisau lipat model karambit ini sangat saya rekomendasikan ya. Di samping modelnya unik, keren, ada beberapa variasi warna, ada 3 warna ya. Ada warna putih, warna oranye, dan warna camo ya. Harga terjangkau, produk impor. Dia bilahnya juga udah lumayan cukup tajam. Di bagian belakang sudah teman-teman mendapatkan model klip dalam memudahkan penyimpanannya ketika di lapangan. Untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini, silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.